Sudah sampai Indo, sudah di rumah. Suaranya kenapa? Postal code-nya, madam. Apa? Postal code-nya. Atau postcode atau postal code? Ya, pesanggerahan cari aja, pesanggerahan selatan. Ini suaranya sampai Jakarta, suara gue. Langsung habis karena selama perjalanan gue ngegosip. Ini tuh gara-gara di Mekah, di Madinah tuh panas banget. Setiap panas, mandi, panas, mandi, panas, mandi, jadi masuk angin. Angin panas dalam semua itu. Panas dalam, masuk angin. Makanya ini mau pijit. Eke mau pijit. Wah. Biasanya kalau habis pijit, keluar anginnya tuh sampai kentut. Mau dikerokin nanti, bentar lagi mau dikerokin. Rasman preskon, bodo amat. Dia mau preskon, dia mau jungkir balik. Dia mau terjun dari gedung juga, udah bodo amat. Allah sayang. Allah. Boleh tidak? Asiknya, asiknya. Ini anak aku guys. Namanya siapa? Arkana. Arkana umur berapa? 5. Sekolahnya kelas berapa? Kelas senior. Senior? Kamu sudah big, sudah besar. Emang Arkana sudah besar jadi senior? Eh kenapa ya film? Kode. Nomor berapa itu? OTP, kode OTP. Ke nomor mana? Nomor yang ini kita gitu. Enggak kelihatan. 52. Kesini. Ke nomor mana? Nomor yang ini kita gitu. Enggak kelihatan. 52. Kesini. Bukan kesini kali. Teh. Hati-hati. Kosong belakangnya 03. 7386. 73. 86. Kok enggak ada? Live-nya di charger teh, ada kode OTP. Charger handphone teh, ada kode dari bank. Dia pakainya nomor itu kan? Nomor itu. Coba. Gue masukin nomor itu. Sisa waktu 4 menit. Nomornya masih? Gak ada, tadi gue masukin nomor itu. Digit terakhir 2309 PA. Bukan nomor yang ini. Mata lu buta. Teh, handphone yang live, handphone yang buat live. Bawa ke sini dong. Si gila. Dia aja lalu kata ini. Madam, 1, 3, 4, 1. 5, ini baru beli 5 orang. Baru beli 5 orang. Ya udah. Thank you. Makeup kata gue dari sana aja deh. Makeup orang sana kan. Flawless, flawless, tunggu lagi dinyalain. Rambut juga keren ya. Rambut ada salon, di VIP-nya ada salon. Ya enggak, kita tanya. Lu kan pasti punya temen dong orang-orang. Orang-orang sana, masa ya, iya sih? Bus jemput dari airport. Bilangin. Make up-in artis gitu. Iya dong. Tapi itu yang temen gua. Nah, ini baru masuk. Gini. Ini aku mukanya asli ya, ini enggak pakai filter.
dan ini skincare-nya enggak merkuri dan hidrokinon. Bentar ya, Mbak, istirahat dulu deh. Enggak mau dimasukin maksudnya apa, Mbak? Eh, baru saya tadi. Iya, recent ticket. Bagaimana perjalanan umrohnya? Alhamdulillah lancar. Lancar, tidak seperti doa kalian. Doa kalian yang buruk-buruk. Iya, gue didoain yang buruk-buruk, sialan. Ya berarti bagus kan? Makanya. Ya gila-gila ya. We're going to Rolling Loud. Eh, Dua Lipa tuh tanggal berapa sih? Tanggal 9 November. 9 November. Kelar kita dari Sepang. Remind me ya. Iya. Hadiah dari siapa? Gak ada hadiah, gue minta aja. Gue kan selalu dapat jatah sebetulnya. Oh, iya. Tapi gue tuh gak pernah mau datang. Gue tuh kenapa ya dari dulu gak suka nonton konser di Indonesia, di Jakarta, iya. Indonesia. Gak ada feelingnya gue tuh. Siapa ya, Kak? Karena gue lebih suka di luar negeri. Kenapa? Kadang-kadang kita lebih deket sama artisnya. Kalau iya, kalau di sini tuh kalau kita beli yang tak duduk, jauh banget, cok. Iya. Jauh banget. Kalau beli yang berdiri, capek banget. Bingung. Five tickets di aku ya. Iya. Udah ya. Iya. Udah dikirim ke orang. Udah ya. Duitnya dugong balikin woi. Ih gak mau. Orang dia yang minta DP. Orang dia yang maksa ngasih DP. Enggak lah. Kasih DP. Salalalah. Shalalah. Shalalalalah. Lalilah. Lalilah. Adek udah pupuk belum? Semana banyaknya? Allah bisa aja kamu. Wah kok ini kembung sih perutnya? Hmm? Kamu sudah makan belum? Udah. Turururu 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 tung tung pang pang tung pang pang tung pang pang pang. Kamu besok sekolah tidak? Kan besok libur. Masih libur. Enggak apa-apa, tinggal ditutup aja tadi. Sak salah lala sak salah lala sak. Tinggal itu. Cari villa deh sekalian mumpung gua lagi ngeluarin kartu kredit. Villa yang deket sama venue, Cong. Neving TNI AU. Emang tuh si Najwa Shihab tuh kadang-kadang sok kepinterannya. Jadi gue tadi di jalan buka-buka berita terkini lagi heboh apa gitu. Najwa Shihab lagi heboh. Gara-gara katanya Jokowi diantar ke Solo numpang pesawat TNI, Cong. Keterlaluan lu ya Najwa Shihab. Najwa Shihab lu keterlaluan ya lu Najwa Shihab ya lu. Tati! Gimana Mirayati Dugong? Ini lapar! Mirayati Dugong ya tetap menjual skincare merkurinya. Oh iya. Mirayati Dugong itu ya, yang gak lulus sekolah itu. Dia tuh ngebangun rumah gak ada izin IMB-nya. Itu kalau gak ada izin IMB-nya, walaupun rumah itu udah jadi, rumah itu wajib dirobohkan. Dia gak mampu kayaknya bayar izin IMB. Bayar izin IMB tuh bangunan tuh mahal. Mahal banget guys. Suaranya kemana? Ada nih suaranya. Kapan? Tapi suaranya beda. Iya, Miss Rock. Kami masuk angin, nak. Gara-gara di Mekah sama di Madinah tuh panas banget, guys. Jadi setiap keringetan tuh gue mandi, setiap keringetan mandi. Mungkin pas pulang, daya tahan tubuh gue menurun. Karena waktu di Madinah, di Mekah kan gue ke masjid terus gitu. Ke Makassar tanggal 16.
apa ya? November. Berarti ada minggu depannya langsung. Lo udah lihat jadwal yang masuk ke grup? Gak ada kan di tanggal segitu? Gak ada. 16 Makassar, udah. Iya. Sampai situ dulu. Iya. Tanggal 8 kita ke Timika. Tanggal 31 ini Zen The Car. Iya, oke. Okay. Dan kita di Zen dan Timika. Zen masih ini ya, masih apa ya? Iya mungkin depannya jangan kelihatan toge tapi belakangnya backless gitu kali. Iya boleh aja. Pake, mungkin payudara kali. Iya ya boleh. Gue malah mikirnya begini loh. Iya. Cantik. Merah semua. Iya. Eko udah kirim kok ke si itu Inside Out. Ada ingin makan apa? Itu tanya ajudan mau makan apa itu? Enggak, pasti tadi dibeliin. Dibeliin apa? Pecel lele, pecel lele, ayam. Semua, sama buat snack-snacknya? Udah dikasih belum itu kurma-kurma buat mereka? Dapat semua? Dapat semuanya, nanti itu gak apa-apa dulu, saya dapet. Air zam-zam mana teh? Kasihin anak-anak minum tiap hari itu. Tanggapan Rasman, Rasman gak usah ditanggapin. Rasman. Ah, tuh kan. Kalian jangan bahas Rasman. Gimana? Gimana, Dek? Rasman. Awalnya Rasman. Rasman. Enggak, awalnya dulu awalnya. Rasman gitu. Rasman, Rasman. Iya, Bahlul ente gitu. Oi ente. Sana dulu, Dek. Ami kalau ada adik gak bisa ngomong apa-apa, Ami. Sana dulu. Kapan ditangkap sih Kang Semir? Guys, ini tuh bukan kasus pembonsaian yang main langsung tangkap. Atau bukan teroris. Atau bukan gembong narkocoy. Jadi gak bisa langsung ditangkap. Semua tuh ada mekanismenya, guys. Ada mekanismenya, ada SOP-nya sesuai sama ini aja, sama yang sama SOP-nya aja. Simpan di sini ya, Teteh. Ami, aku mau makannya corn dog. Boleh, boleh saya. Corn dog. Mana villa, Cong? Berarti kita villa sehari kan? Berarti dari Jakarta langsung Pattaya dong. Tanggal 21 kita check in, tanggal 22 acaranya, 23-nya kita check out langsung Bangkok. Iya, berarti 2 hari. Bukan, makeup artisnya sama rambutnya kita ngambil dari Bangkok kan? Di Pattaya dong. Emang ada di Pattaya langsung? Dia dari Bangkok. Iya, dari Bangkok terbangin ke Pattaya, cari dari sekarang, nanti teman-teman dia tanyain. Gue gak telepon aja. Oh, ambil laptop Ami. Laptop. Pak, hati-hati, tolong ambilin laptop saya teh. Laptop. Teh yang kemarin-kemarin yang udah di laundry udah. Yang tadi celana pendek itu tuh balikin. Celana pendek doang. Celana pendek yang tadi sama panjang sama yang baju hijau itu jubah. Celana jeans saya yang di laundry udah belum balik ya. Kok baru itu doang kan 9 hari masa enggak selesai-selesai. Coba doang yang diambil. Tiket di Makassar hampir sold out. Selalu sold out saya kalau ngundang gua enggak mungkin enggak sold out. Mirayati penjual skincare Mercury dan Hidroquinone. Sebetulnya kalau cuman Hidroquinone aja tuh sebetulnya masih enggak boleh tapi masih bisa ditolerir ya. Tapi kalau udah ada Mercury-nya itu tuh berbahaya. Apalagi Mercury plus Hidroquinone itu benar-benar bisa mengakibatkan kanker kulit, guys. Kalian tuh harus belajar ya. Bisa mengakibatkan kanker kulit, guys. Kalian tuh harus belajar ya. Alkalat muka tuh kenyal. Skin barrier-nya bagus. Mirayati bentar lagi jatuh miskin tuh dia.
karena Mira Hayati sudah dilaporkan ke Polda Metro. Karena dia adalah penjual skincare berbahaya yang bisa mengakibatkan celaka untuk orang lain. Allah. Coba lihat deh. Ini punya kakak kan? Iya. Ini lah, iya nggak mau jual ini Balenciaga ini. Jual atau kan? Udah lah. Itu mau beli. Ya tapi udah nggak keluar cong itu. Iya. Dia beli lagi. Kan itu juga bekas dipakai-pakai orang banyak. Udah, itu doang. Iya doang. Ya udah, jual. Ya berapa yang menjual? Kemarin gak tega sih. Ya berapa? Kan itu udah second jatohnya. Berapa? Eka kan beli 15. Iya. Enggak mau berapa? Ya Allah, enak ya. Ya udah Eka kasih. Eka kasih 10 juta tuh. Iya, iya. Kan? Buat you. Apa yang gak buat you? Second loh. 10 juta. Mbak ini. Nyaman banget pakai itu. Coba nyanyi. Teng trereng trereng. Apa itu? Gara-gara sewu. Yang kenceng kalau nyanyi jangan malu-malu. Gara-gara. Ya makin pelan suara yang kencang. Kenceng dong, Dedek. Aku masih kenceng. Lah, kamu kalau teriak tuh bisa, ayo cepetan. Gara-gara. Di situ aja. Terus. Hobi anak. Hobi anak teman lu. Capek, keburu ngantuk kan udah. Di atas. Ayo masakin. Adik katanya. Kok belum ngantuk? Ini kan, kayak ini. Laundry di Zifes loh, hati-hati emang. Gara-gara tahu emang. Itu udah dibilangin berkali-kali. Kalau mau laundry di Zifes tuh dilihat. Brandnya dilihat. Brand apa? Alah, orang saya udah pisahin ini. Ini cuci di rumah ya. Emang dasar Teteh mah mau ekspres aja orangnya. Jangan di situ kayak di yang itu nggak rata itu nggak rata ini. Jangan di situ kayak di yang itu nggak rata itu nggak rata ini. Nggak tahu dia pengen jadi menteri kali dek. Tapi dia nggak jadi menteri. Di era siapapun dia nggak jadi menteri. Nanti kalau kamu udah besar, sekolah yang rajin, yang pinter, ini ya ada. Biar jadi presiden ya. Ini ada yang kayak 4,3. Masa begini cong? Ini yang kayak gini aja nih. Ini 13. Ya nggak ada masalah cong. Yang ini. Coba lihat itunya. Itu apa villa atau apa sih kok ada? Which bed? 5 bedroom, 7 bed. Satu berarti satu. Pool. Satu orang satu kamar. Begini. Buka dong. Kalau yang tadi view-nya tadi tuh bagus tuh. Kolam renangnya. Yang tadi. Iya. Iya. Kalau ini mah kayak
Kayak rumah modern. Kayak rumah gitu, kayak kur-kur gitu gak sih? Kan kita mau menikmati pantai, di Pattaya kan pantai, Cong. Apa? Lu udah lihat? Udah. Yang Movin Peak bagus tuh. Yang Movin Peak. Ini mah kur-kur deh. Udah. Maksudnya tertutup ya, semua gitu, gitu ya. Loh. Kita kita gak bisa show off nih kayak gini-gini loh. Nih tuh kalau nah, kayak gini. Peak yang orang-orang kaya itu. Ini. Ajak-ajak lagi. Ini atau ini? Lihat dulu berapa menit tuh ke acara eventnya. Tuh, ini kan kita bisa show off tapi nih. Rumahnya begini. Oh, masa? Ini private room, rental unit. Pantesan murah, 3 juta doang. Ini banyak kok, nih gue. Coba. Rumah ya, dia villa ya. Villa ini cuma kayak 10 menit. Ini kak. Reva. Itu enak. Ini kayak yang pernah ke sewa. Itu enak. Ini Movin Peak nih, waktu itu kenal-kenalan lagi. Lanjut di mana? Movin Peak, let's go to after party. Oh, ya udah, Movin Peak dah. Coba itu, coba itu. Itu dekat enggak Movin Peak? Cuma sepuluh. Ini kamu kok ngondoy sih, Dek? Ini kamu. Sayang. Jagain ya nanti terbang ya. Terbang lah nanti. Ini dikasih apa itu? Coba til yang Movin Peak til. Teo terereo terereo gara-gara sebot. Movin Peak. Ada kondo semua tuh, apartemen, kondo, kondo. Enggak ada villa. Nah, villa private villa dong, private villa. Private villa ini, villa nih. Lo search-nya ini. Kok murah sih? Lo search-nya di Legend Siam Pattaya. Lokasinya pindahin. Ke Legend. Jangan dipegang, ini punya Ami ya. Ini punya Ami. Tak kurang satu tahun. Tidak. Zack ikut nggak sih? Ikut. Katanya ikut. Si Idi. Aku juga mau ikut. Kamu mau ikut kemana? Ya. Madam, berarti gue beliin satu lagi. Apa? Buat Zack. Lah, kan emang dia ikut, yang nggak ikut itu Ansu. Tadi kan Julia, Nikita, Mail, Reva, Lucky, Lulia. Lo kan tadi kayak bilang si yang nggak bisa ikut itu Ansu. Si Ansu. Ya, gue juga tadi itu begini. Maaf. Satu lagi. Ayahnya. Bintang kunci. Karena kalian tiada itu akhirnya diberi madam. Oh ya, gimana? Ada tak sih tanggapannya? Ami, tadi nah, apa ya. Itu yang di luar belinya? Belinya second aja. Nanti tadi apa mobil ya, itu? Ya, Jepang tuh enak tuh belanja. Jepang. Ya lu harus kayak yang kinky itu, yang cana-cana. Aduh keren di Shibuya. Ke Januari keren, ke Eropa. Mana mau ke Jepang lagi ya? Ya mau aja, tapi kalau ke Jepang harus bawa anak-anak iya, aku. Anak-anak. Mau, ya, kalau enggak ade se... Dua. Ulami lahirnya berarti ini, dua. Ini lima. Nanti bayi umur satu tahun. Ini biasa ikutnya. Itu. Itu nggak mau. Tadi madam kayak rumah biasa. Iya. Harus yang beach itu waktu ya. Sama banget. Coba tanya. Di kondo semua. Nggak ada villa. Iya madam. Kalau di beach semua kondo. Ya udah kondo. Kayak asal jangan mau kondo lah. Makeup katanya sama Mario di Thailand. Gak tau tadi. Guys, udah dulu ya. Aku bos.